Kehidupan Siti, 80 tahun, cukup memiriskan. Janda jompo ini tinggal di bekas kandang ayam. Di wilayah Kelurahan Pontak, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Bekas kandang yang kini ditinggalinya selama hampir 1 tahun terakhir ini jauh dari kesan sehat dan sangat kumuh. Belum lagi, bekas kandang ayam yang kini jadi tempat tinggal Siti berada di wilayah pesisir pantai Pontap dan di sekitarnya dipenuhi tumpukan sampah. Sehari-harinya, Siti makan dan minum dari anaknya yang juga tinggal di Kelurahan Pontap. Namun, terkadang Siti mendapatkan belas kasihan dari para tetangganya untuk makan dan minum sehari-hari. Di usia yang sudah renta ini, Siti berharap uluran tangan dan bantuan pemerintah. Akhirnya mati tak, Pak? Oh, tukang urut? Iya. Cari terus. Kalau kebutuhan makanan yang lainnya masih disiapkan sama siapa? Iya, disiapkan sama anaknya. Tersedia juga dari anaknya semua makanannya, mau makannya. Dikasih lagi makanan turun. Kalau dari pemerintah daerah pernah dijanjikan untuk dibenahi tempatnya, Pak? Iya, pernah, Pak. Ini belum terrealisasi, jadi mungkin pemerintah ini bisa lihat keadaan dan kondisi ini orang tua tuh bisa diperbaiki rumahnya. Hana berharap Siti mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama pemerintah Kelurahan Pontap, karena Siti termasuk lansia yang butuh penanganan serius dari pemerintah. Dari Palopo, Rahman, Koran Seruya melaporkan.